Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar pelajaran 4. Bersih itu sehat. Arti bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua. Yang pertama bersih dari hadas dan bersih dari najis. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar. Contoh hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil. Contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Cara menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Nah, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Nah, tahukah kamu? Kebersihan sebagian dari iman. Mari hidup bersih. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.